Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Supritani. Kali ini kita berjalan-jalan di Taman Agrowisata Pelangi. Di bagian ini adalah area kebun agrowisata Pelangi, di area kebunnya. Nah, kalau yang di sana-sana itu ada area bermain anak-anak. Nah, di area ini kita akan lihat-lihat tanaman apa saja yang ditanam di kebun ini, dan nanti kita juga akan cari-cari apa yang bisa kita beli, apakah itu bibit atau hasil dari kebunnya. Kalau bisa kita beli, kita beli. Oke, mari kita ikuti keseruan jalan-jalan. Jadi teman-teman, kita mengajak anak-anak bermain ke agrowisata ini. Salah satu tujuannya supaya anak-anak ini mengenal tanaman-tanaman dan menyukai tanaman. Ya, harapannya besok kalau besar dia suka menanam lah. Ya, supaya juga hijau bumi kita ini. Nah, ini kita lihat ada anggur aka namanya. Kita ke tanaman anggur ini. Di belakangnya ada jambu, ini jambu kristal. Jambu kristal ini segitu udah berbuah ini. Kita di rumah juga punya tapi belum berbuah. Ini Jubile. Ini anggur Jubile. Ini anggur Trans. Anggur Trans. Itu anggur Jupiter. Nah, cuman ini belum ada yang berbuah ini. Kebetulan baru ditanam. Mungkin besok kalau sudah berbuah kita kesini lagi lah insyaallah. Ini anggur Jubel. Macam-macam nih anggur rupanya ini jenisnya ini. Ini anggur Lanro. Ini anggur Nina Queen. Di sana ini banyak tanaman jambu kecil-kecil itu, udah banyak kali buahnya. Jambu kristal. Ini ada anggur Livia. Jambu anggur akademik. Akademik militer tapi mati nih. Anggur Ninel. Macam-macam rupanya anggur. Ini anggur. Anggur tadi ya, anggur Ninel sama itu. Bertran. Izena. Ini Bialitik. Dixon. Nah, yang di belakang sana itu. Itu ada pepaya. Ini pepayanya pepaya satu jenis mana kayaknya? Pepaya madu. Apa? Ya, nanti kita main di sana ya. Kita ke tanaman-tanaman dulu, lihat tuh tanamannya cantik-cantik ya. Dan ini ada buah-buahnya dipanen ini. Mudah-mudahan boleh dibeli, kita nanti beli buah-buahnya. Buah. Yang udah buah ini banyak buah pepaya kayaknya. Zayan. Di sana warung pepayanya. Oh, ternyata banyak ini. Di sini ini ada jeruknya, subur sekali. Ada belimbing madu. Ini ada aula pelatihan, ini barangkali ada tempat-tempat pelatihannya di sini. Belimbing madunya ada buah tapi ada yang masak belum ya. Nah, di sini ini tempat menjual bibit nih. Nanti kalau boleh kita beli. Oh, di sana tuh ada bibit-bibit. Nah, kita mau nanya. Boleh nanya nih Pak, bibit-bibitnya boleh dibeli ini? Boleh. Boleh. Kemana belinya? Coba tanya sama. Oh, sama Mas itu ya. Kita mau beli-beli bibit nanti, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu di sini. Ini boleh lihat-lihat ya. Oke, ini bibit-bibitnya di sini, pembibitan ini. Ada bibit. Ya, cabe, ini ada terong. Kalau hasil sayurnya ini boleh juga dibeli nih. Kayak terongnya gitu. Boleh ya? Kita mau beli terong lah nanti. Oh, ini bibit apa ya? Nanti kita beli. Wah, ini lagi baru ditanam. Sawi nih ya, Bang ya? Ini sawi. Hah? Iya, tapi ininya ini mahal ininya. Bukan murah ininya. Ini hidroponik. Sawi hidroponik. Hidroponik. Orang duduknya Mas. Oke, siap. Wah, kita tengok dulu nih. Masya Allah, terongnya. Terong di pot tapi buahnya banyak ya.
terong ungu. Ini petik langsung digoreng, sedap ini. Ini terong yang juga ya. Oh, durian. Walah, kalau durian tak punya tempatnya, Bang. Kita di kumahan. Terongnya banyak. Oh, ini terong hijau. Terong hijau. Ini. Durian ini. Durian. Ada bibit durian. Ini bibit anu nih, apa namanya? Bibit itu pokat, pokat. Itu tempat nanamnya belum punya kita. Kalau terong bisa. Terong kita nanti beli ininya aja. Beli bibitnya. Bukan, beli sayurnya. Iya, kita makanya beli bibitnya di sana. Nanti. Cantiknya. Di sana itu ada apa? Mata kucing. Itu mata kucing atau mata apa itu? Lengkeng ya. Oke. Ini seledri, ada bibit seledri. Tanya nanti. Ini juga ada bibit bunganya nih. Kita tanya nanti harganya berapa. Ah, ini bibit tomat, tomato. Bibit tomat. Tomat gampang. Bibit tomat, ini bibit jengki, tahu jengki guys? Jengki alias jengkol, ada bibitnya sini. Bibit jengkol, itu kelapa bonsai, cantik kelapa bonsainya. Saatnya kita memetik sayurannya, teman-teman. Polybag sana banyak, nanti sambil pulang kita beli. Panen terong guys. Yang sudah besar. Kalau bisa siap petik langsung goreng. Manis. Kayak udah disimpan-simpan di kulkas itu, manisnya hilang. Campur. Boleh. Nanti tinggal nimbang. Ini kok pada rontok ya? Oh. Rontoknya hijau nih ya. Yang terong lalap itu nggak ada ya? Ini terongnya hijau. Agak 2 kilo aja lah. Iya. Ya, kalau siap petik kayak gini dijamin itu. Perawatannya beda yang barangkali ini. Ini lebih banyak ini ya. Organik. Oh, kebunnya organik. Gimana enggak sedap nih? Lembut nih. Oh iya, ini kebun organik nih guys. Panen terong.